Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dulur ya. Jadi yang membedakan Power CA dari SPL dan merek lain itu kenapa harganya lebih mahal? Ya kalau dibanding dengan Sound Queen maupun Sound Standard dan lain-lain itu kan harganya lumayan lah jedanya. Ini kalau SPL kisaran 9.700.800-an kisaran segitu ya. Sementara untuk Sound Queen maupun Sound Standard ya yang sekelas ini CA50 kan di angka 7 sampai 8 jutaan. Jadi harganya beda jauh. Itu memang ya kalau dilihat dalamannya itu memang beda. Dari sisi transformator dia juga lebih besar ya, walaupun sama-sama CA50. Terus tentunya di komponen-komponen, tapi lebih spesifiknya saya nggak bisa menyebutkan ya, untuk karena terlalu banyak. Karena biasanya seperti itu ya, kita pukul rata pada umumnya aja ya. Kalau yang biasanya lebih mahal otomatis kualitas komponennya lebih bagus seperti itu. Yang paling mencolok adalah di transformator ini lebih besar ya. Sayang kita tidak bisa menghadirkan perbandingannya, tapi saya sudah lihat. Tapi perbandingannya nggak bisa kita hadirkan di sini karena nggak enak sih. Terus payu barangnya yang lain. Oke, kita dengarkan suaranya. Cek power CA50. Power CA50. Oh, SPL. Bukan sound standard ini, SPL. Regane kok luarang piye suarane? Ambek sound standard kan beda jauh harganya. Speaker PD Cinoan, dua speaker. Pain anjene Mas SPL, gasek suara. Muane regone untuk larang. Kurang angkat, Pak. Sekian hampir 10 untuk CA50, sedangkan kalau untuk
sound standar maupun sound queen itu di angka kisaran 7 jutaan. Kacang wakeh dari sisi harga. Tapi memang kualitas suara memang kacang masih. Di komponen tentunya. Komponennya api otomatis imbang nanti suaranya luweh bagus seperti ini.